Sementara itu pemirsa, terkait dengan kebijakan daftar negatif investasi atau DNI, pemerintah memastikan akan terus berkoordinasi dengan para pelaku usaha. Salah satunya adalah mensosialisasikan isi paket kebijakan terkait dengan DNI. Pemerintah memastikan diskusi lanjutan dengan para pelaku usaha terkait persoalan DNI akan dilakukan setelah pemerintah mensosialisasikan isi paket kebijakan secara lengkap pada Rapimnas Kadin pekan depan. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pihaknya masih terus membuka pintu diskusi sehingga masukan pengusaha akan menjadi rujukan pemerintah. Namun Darmin memastikan diskusi dengan pengusaha nasional tidak akan berlarut-larut. Hal ini demi menjaga momentum penerapan kebijakan di tengah positifnya capital inflow. Ya, kalau punya bukti, kasih. Kita akan kaji bersama-sama, tidak sendirian, bersama-sama. Sehingga kita akan duduk memang setelah sosialisasi, kita akan duduk sama-sama dalam beberapa hari. Dan nanti setelah itu bagaimana hasilnya, ya itu yang akan kita naikkan ke Presiden. Paket kebijakan ekonomi 16 dipastikan akan diterapkan seusai beberapa peraturan pemerintah dan PMK diundangkan. Namun fasilitas perpajakan yakin bisa lebih cepat ditandatangani. Karena hanya melalui peraturan Menteri Keuangan. Jakarta, Raja Patmo untuk IDX Channel.